Halo guys, welcome back to YouTube channel my. Bentar ya. Jam mana nih? Sekarang jam 3.22. Udah setengah 4. Aku mau bangunin orang rumah sahur. Ini adalah konten yang aku udah lama gak deg-degan. Sekarang aku deg-degan karena aku mau bangunin orang rumah sahur. Bismillahirrahmanirrahim. Apapun yang terjadi di sini, aku niatnya baik ya guys ya, bangunin orang sahur kan, bangunin orang rumah sahur. Jadi semoga aja dapat pahala, amin. Ih, ada burung malam-malam teriak-teriak. Keadaan rumah masih sepi ya guys ya. Soalnya kalau biasanya tuh di rumah aku tuh kalau siap-siap buat sahur itu tuh kayak 20 menit sebelum azan gitu. Oh my god, aku deg-degan banget. Bismillahirrahmanirrahim. Gede banget. Gimana? Ya Allah, ini beduk sama gue. Lihat. Woi. Tinggian beduknya, woi. Kontennya apa di sini aja, bye bye. Enggak boleh. Gue ini adalah salah satu anak Indonesia yang paling berani. Berat guys. Ih, sedih deh gue mah apa sendiri. Ntar diambil lagi HP gue. Tunggu sini ya. Kalau ada penampakan, kasih tau. Guys, calling guys, calling guys. Wadah. Calling, Kapten. Sia-sia. Bisa, Fadlu bisa. Woi, jangan ikut.
Siapa yang bilang jadi YouTuber tuh enak, guys? Siapa yang ngomong? Oke. Berhasil. Gila, aku sahur rasa olahraga, guys. Minum dulu, minum. Isi tenaga, isi tenaga. Ih, lagi nyiapin sahur si Bibi. Bi. Gila. Apa kalau aku mau minum dulu, aus. Doain aku ya. Doain aku. Udah pasti kita diomelin. Apa? Udah pasti diomelin 100%. Ya. Gue meni sama omel sama gue udah kebal. Ya. Lah itu mau udah makanan gue tiap hari. Ngedring dulu, kita ngedring. Sebenernya berat aja sih, tapi seru aja, adrenalin terpacu. Oke. Pahala. Ya bukan pakai beduk kayak gini kali dia. Tapi mama bangun ya? Dulu pakai itu panci, sekarang lebih gede lagi. Papa masuk kamar lagi, guys. Ini pusing dia, biar kaget orang Fadil, deg-degan. Nggak dijodotin gini jadi nggak pusing dong. Ini anak nggak jadi kalau dia ngomong. Iya. Iya tanda. Ini buat takbiran, malam takbiran. Ini yang duduk bukan kalau sahur. Tahun kemarin pakai panci, sekarang pakai ginian. Ah besok pakai meriam sekalian. Nah, awal lo kepret udah rutin. Asyik banget. Ya udah. Tolong sini. Iya nih. Ini udah lebaran berdil, sama gini aja loh. Subuh-subuh. Oke. Untuk gini ya. Ih. Subuh-subuh. Gedor-gedor. Nyoba. Seru ya? Seru kan? Yuk kita keliling kayak ginian. Ayo Mega, mau ngeduk, yuk. Yaudah Mega, yuk. Di depannya yuk. Ayo Mega ngeduk, yuk. Ngeduk ini. Sahur. Beginian. Wih. Langsung ceger. Ceger. Kan. Iya. Tapi benar sih. Kalau ngeledek tuh gini. Kalau itu ngeledek, kalau ini kan ngasih tahu, papa langsung seger gitu. Ya masa ngeledek sih. Beduk dalam rumah.
Sekarang sudah seger, Dil. Mau seger lagi dulu, Dil. Udah kali-kali, Dil. Kita mau sahur pakai nasi. Papa kalau sahur makan nasinya segini, guys. Ya. Sampai terlupa. Boleh jujur gak? Tapi papa dia ngeselin sih. Kalau sambil lari ngeselin banget. Tapi dia ngajarin papa besar sih, dia sambil sih. Pertama kali aku habis sahur kayak habis mandi. Gila, aku udah lama banget emang gak uji nyali kayak gini, guys. Ini namanya memacu adrenalin kalian, guys. Jadi kalian ini kalau misalnya mau tahu sesampai sejauh mana tingkat keberanian kalian, coba bangunin orang rumah sahur pakai beduk. Ini aku tambahin biar supaya kelihatan nanti hasilnya 11 menit lebih. Soalnya kalau tadi apas cuma 10 menit, kalian pasti udah marah-marah. Bye-bye.